Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya ya, channel otomotif ya, Mukti channel berbagi ya. Oke, di sini saya di video ini saya akan mereview bagaimana top speed daripada Honda Grand. Ini motornya masih standar ya, tidak saya modifikasi ataupun bar up, paling banyak bar up piston kasih, karbunya standar, lainnya standar. Oke, langsung saja kita cari apa ya, kita cari spot. Untuk cek top speed, oke, kita lihat dulu. Kita siapkan aplikasi speedometernya dulu. Ini saya nggak pakai apa tuh buat megang HP di spion itu, nggak pakai. Jadi ini top speednya saya pegang pakai tangan ya. Jika nantinya video ini kurang jelas, saya minta maaf. Soalnya emang saya setting video kualitas yang rendah agar memori saya kuat melawan kehidupan. Jarah loh. Ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tetap semangat dalam upload video. Ini delalah pas lampu merah lur. Oke, kita minggir dulu, cari jalan agak sepi dulu, biarin jalan agak sepi dulu lur. Bahaya kalau mau jalan rame. Oke, ternyata belakang sudah lampu merah ya, jadi langsung pancal saja. Oke, langsung. Ya, naik. Simbah Grand sudah naik, masih kuat 40 dan terus naik Mbahi. Ayo, ini tahun 97 ya bro, masih naik ke angka 50, terus naik, sudah menyentuh angka 60 ya, terus naik. Ya, ini senam jantung juga ini, soalnya hanya pakai satu tangan ya. Sudah 60 lebih dikit ini. Udah mentok lur, mentok. Udah mentok. Udah mentok Mbah Grand ini, udah mentok, udah tua, bro. Maklum motor irit gak mungkin kencang-kencang lur. Mau kencang irit ya naik sepur wae lur. Mau kencang kok ngirit. Ya, ternyata hanya nyampe 60-an kecepatan maksimal daripada sepeda motor Grand ini ya. 60 versi 60 ya. Kita coba lagi. Ya, masih 40 naik. Terus naik. Terus, ayo bah, tak sekso kena bro sisan mesinmu. Ya, mentok 60 lur. Iki mesinnya kudu di bar up mesin Scorpiosan lur. Jadi ojo tanggung. Mesin kerennya di lerene tumpangi mesin Scorpio ya, oke. Balap. Wah, mentok hanya 60-an.
Tidak dicoba dua kali mentok hanya 60-an. Ntar kita lihat titik maksimalnya sampai berapa ya. Spoiler. Udah, wis cukup, cukup baik. Ini jangan dicoba di rumah ya, bahaya. Risiko ditanggung pembeli, Pak. Ditanggung penumpang risiko, jangan coba-coba. Cukup aku wae. Awakmu ora bakal kuat, Lur, nyoba kaya ini iki. Nah, itu lihat titik maksimal ya, 69 ya, lumayan lah. Standar udah 69. Aduh, kok hilang, Lur? Aduh. Ora ketemu-ketemu. Aku ini aplikasi apa lupa. Oh, aplikasi DS speedometer ya. Tadi sih mau pakai Uli speedometer aplikasinya, cuman kok Ulinya enggak bisa dibuka ya, tak install pakai DS speedometer. Cuman ya udah lumayan. Oke, yang mau update enggak pengen tahu top speed motor lainnya, silakan subscribe, nanti akan saya upload video-video motor lain ya. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanya lewat komentar. Nyabrang sik, Lur. Adem ya, Lur. Main jajal di siang hari, main coba di siang hari kok malah masih rame ya, aku nggak mau. Cari momentum di malam hari aja biar aman, selamat, sentosa. Ini ya, kita lihat kembali ya, maksimal speednya itu di angka 69 ya. Ya, 69 Lur, top speed versi GPS sepeda motor Grand ya. Hanya 69 mentok, gak bisa naik lagi. Mungkin bisa naik jika kita rubah rasio gear belakang ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum.